Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Bismillahit tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Ikhwatul iman, jamaah salat zuhur Jakarta Islamic Center yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga dengan kodrat dan iradanya lah Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam majlis yang teramat sangat mulia, majlis yang teramat sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir, sehingga para malaikat pun berhimpun di tempat ini sampai ke langit yang ketujuh mendoakan agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas kuduah kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zuhur pekan kedua ini saya mendapatkan amanah dari pengurus Jakarta Islamic Center untuk mengisi kajian zuhur, dan yang akan kita bahas dalam kajian ini yaitu kita akan membahas kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah. Jadi insyaallah para jamaah yang ingin mengikuti kajian Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah bisa hadir di Jakarta Islamic Center pada setiap hari Kamis pekan yang kedua. Siapa Al-Imam Ibnu Athaillah? Al-Imam Ibnu Athaillah adalah seorang syekh, seorang ulama besar, dan beliau adalah mursyid ketiga dari tarekat As-Sazili, dari tarekat As-Sazili, yaitu tarekat Sazziliyah disebutnya. Jadi dia adalah mursyid yang ketiga. Nah, pendiri daripada tarekat As-Sazili ini adalah yaitu mursyid yang pertama, yaitu Syekh Abu Hasan Ali As-Sazili. Beliau berasal dari Maroko yang kemudian hijrah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala tinggal di Al-Iskandari, tepatnya di salah satu menara yang ada di Al-Iskandari. Ini mursyid yang pertama sekaligus pendiri dari tarekat As-Sazziliyah. Nah, pengganti atau penerus daripada Syekh Abu Hasan Ali As-Sazili ini yaitu mursyid yang kedua, yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi, yaitu berasal dari Murcia, yaitu Andalusia Spanyol. Ini dari wilayah barat. Jadi kalau Abu Hasan Ali As-Sazili itu adalah dari wilayah timur Maroko, sementara mursyid yang kedua yaitu Abu Abbas Al-Mursi
yaitu dari Murcia, yaitu Andalusia, Spanyol. Dan tentunya juga kemudian tinggal di Al-Iskandari. Kemudian setelah beliau wafat, maka tarekat ini pun memunculkan mursyid kembali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mursyid yang ketiga ini yaitu Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nah, ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para syekh mursyid dari tarekat Az-Zazali ini muncul di abad yang ke-13, tepatnya pada tahun 1276, ya tahun di mana masa kejayaan, masa keemasan daripada para syekh, ya kan, yaitu dari wilayah barat. Jadi dari wilayah barat itu yang saya katakan tadi adalah Syekh Abu Abbas Al-Mursi, itu dari Murcia, Andalusia, ya. Dan juga syekh-syekh yang lain seperti Al-Imam Ibnu Arabi, kemudian juga Syu'aib Ibnu Madyan, yang juga ini dari wilayah barat. Nah, ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu memang dari Al-Iskandariyah, yaitu dari wilayah Mesir. Dan Mesir ini sebagian penduduknya secara mazhab yaitu bermazhab Syafi'i. Jadi sama dengan Indonesia, Mesir ini bermazhabnya adalah bermazhab Imam Syafi'i. Nah, tarekat As-Sazili ini bermazhab, yaitu mazhabnya adalah mazhab Maliki. Nah, di masa dahulu, Al-Imam Ibnu Athaillah pun sempat bertemu dengan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jadi memang sejaman, dan sempat terjadi sebuah debat yang sangat luar biasa. Dan Imam Ibnu Taimiyah ini sesungguhnya adalah pengikut daripada sebuah tariqah. Jadi memang pada awalnya beliau adalah seseorang yang teramat sangat menentang tasawuf ataupun tarekat pada masa itu di Mesir. Tapi kemudian ternyata beliau pun adalah seorang pejalan. Jadi pengikut daripada tarekat Qadariyah dan bermazhab adalah mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Jadi berbeda dengan Al-Iskandari. Jadi kalau penduduk Mesir itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, kemudian tarekat Sazili bermazhab Imam Maliki, dan Al-Imam Ibnu Taimiyah yang menjadikan rujukan daripada orang-orang Salafi itu bermazhabnya adalah bermazhab Imam Hanafi. Ya, namun sangat jarang sekali diulas kitab-kitab yang terakhir yang dimiliki pandangan-pandangannya oleh Imam Ibnu Taimiyah, jarang dikupas dan dibuka oleh orang-orang Salafi. Ya, sehingga terkesan bahwa tasawuf ataupun tarekat itu sesuatu yang baru, sesuatu yang dianggap bid'ah. Bahkan mereka mengatakan bid'ah yang mungkarat, bid'ah yang teramat sangat sangat mungkar, gitu kan. Karena memang mereka sendiri tidak mengupas kembali daripada kekaryaan Al-Imam Ibnu Taimiyah, khususnya dari pandangan-pandangan Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelang di akhir hayat kehidupannya. Konflik atau debat antara Imam Ibnu Athaillah dan juga Ibnu Taimiyah tentunya ada sebuah hikmah terbesar, sebuah pembelaan terhadap masing-masing yang memiliki tujuan yang memang kalau terlihat teramat sangat sangat rumit. Tapi insya Allah keduanya kemudian menyepakati.
Nah, ini tentang Al-Imam Ibnu Athaillah. Jadi sekali lagi bahwa Al-Imam Ibnu Taimiyah pun adalah seorang pejalan. Bahkan saya katakan pengikut salah satu tarekat yang beliau sendiri bermazhab, secara mazhabnya itu adalah mazhab Hanafi. Itu saja sekedar mukaddimah daripada penjelasan tentang kitab Al-Hikam. Jadi kitab Al-Hikam ini adalah karya daripada seorang mursyid besar dari tarekat Sazili. Dan Al-Hikam ini yang juga teramat sangat terkenal sejagat. Jadi dari abad ke-13 sampai abad sekarang pun siapa orang yang tidak mengenal kitab Al-Hikam? Semuanya orang pasti mengenalnya. Dan kitab Al-Hikam ini sebenarnya adalah merupakan sebuah panduan bagi kalangan para salik, yaitu para pejalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ia tidak tersesat. Sebagaimana yang kita lihat, kita saksikan banyak di kalangan para pejalan, para pengikut tarekat atau juga para pengikut tasawuf yang kemudian tersesat. Sehingga enggak jarang mereka pun mengalami apa yang disebut dengan kegilaan. Jadi mungkin kalau kita pergi ke rumah sakit Grogol, rumah sakit jiwa, ya kan, mungkin sekitar 30-40% itu adalah pengikut tarekat ataupun pengikut para tasawuf. Kenapa? Karena salah satunya adalah tidak kuat dalam hal memegang panduan. Jadi mengalami sebuah ketersesatan. Nah, ini maka dari situlah kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah dengan pengilhaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dihadirkan sebuah kitab yang betul-betul memandu bagi kalangan para pejalan untuk menuju kepada Tuhannya, untuk mendekat kepadanya, dan kitab itu kemudian diberikan nama Al-Hikam. Itu kumpulan daripada sebuah hikmah-hikmah, itu pengetahuan yang hak, dan yang hak itu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan membahas dari kitab Al-Hikam, yaitu bait yang pertama. Di situ dikatakan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Nah, ini di bait yang pertama. Dan kalau kita pergi ke toko buku, kita akan melihat beragam macam terjemahan dan juga beragam macam sarah dari kitab Al-Hikam ini. Namun sepanjang dari apa yang telah kami baca, terkadang belum berkesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya. Jadi kadang-kadang enggak pas gitu kan. Karena memang kitab Al-Hikam ini enggak bisa diterjemahkan hanya sebatas dengan kita memiliki kemampuan bahasa Arab, gitu kan? Atau kita sudah paham ilmu agama, gitu kan. Tetapi kitab Al-Hikam ini hanya akan bisa diterjemahkan dan menemukan zauknya, cita rasanya, apabila yang menterjemahkannya adalah juga seorang pejalan. Maka zauknya akan terasa. Sebagaimana kalau kita lihat buku-buku pergerakan Islam, itu kalau diterjemahkan oleh para dosen-dosen, ahli-ahli agama yang berada di kampus-kampus, itu pun akan kehilangan zauknya, cita rasanya dan ruhnya. Kenapa? Karena yang menerjemahkannya adalah seorang dosen, bukan seorang pergerakan di dalam Islam. Maka zauknya juga gak ketemu. Nah, demikian pula kitab Al-Hikam.
ya kan? Ketika diterjemahkan hanya sebatas kepada seseorang yang bisa mampu bahasa Arab ataupun ngerti ilmu agama, maka saya katakan ini tidak cukup. Harus seseorang yang memang telah menempuh meniti jalan menuju kepada Tuhannya, atau seorang salik yang sedang menempuh berjuang untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita lihat nanti di sini bagaimana terjemahan-terjemahan yang ada di dalam beberapa buku-buku yang banyak beredar. Yang pertama coba kita lihat di sini dikatakan min alamatil i'timadi, yaitu di antara alamat tanda-tanda. Jadi kalau dalam bahasa Arab tanda-tanda itu ada dua kata yang disebut dengan tanda-tanda. Yang pertama disebut dengan ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum, dan di antara tanda-tanda ayatihi, tanda-tandanya. Kalau di sini dikatakan min alamat, alamat juga sama tanda-tanda. Tapi ada perbedaan antara ayat yang menunjukkan maknanya juga adalah merupakan tanda-tanda, dan alamat yang juga menunjukkan tanda-tanda, itu ada perbedaan. Jadi kalau ayat itu menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan kepada dia Allah Subhanahu wa taala, sementara alamat kepada sesuatu selainnya. Gambarnya begitu. Jadi kalau ayat itu khusus lebih menunjukkan sesuatu kepada dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Al-Hikam ini dikatakan min alamatil i'timad, di antara tanda-tanda orang yang bersandar kepada amalnya, al-i'timadi alal amal. Jadi al-i'timad itu artinya orang-orang yang bersandar, al-i'timad, orang-orang yang bersandar, orang-orang yang bergantung. Jadi di antara tanda-tanda bergantung atau bersandar alal amal kepada amal, itu dikatakan nuksanur roja, yaitu berkurangnya roja, yaitu adalah kurangnya roja, yaitu rasa roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda wujudiz zalal. Nah, inda wujudiz zalal ini kalau kita lihat diterjemahkan, banyak diterjemahkan, yaitu pada saat kita melakukan kesalahan. Jadi dikatakan nuksanur roja, itu berkurangnya roja pada saat kita melakukan kesalahan. Di terjemahan yang lain, berkurangnya roja pada saat mengalami kegagalan. Jadi sebenarnya inda wujudi zalal itu enggak ada kaitan dengan kegagalan, enggak ada kaitan dengan kesalahan, dan enggak ada hubungan dengan dosa. Karena kalau kita lihat di terjemahan, itu dikatakan nuksanur roja, yaitu berkurangnya roja pada saat melakukan kesalahan, berkurangnya roja pada saat mengalami kegagalan, berkurangnya roja pada saat melakukan dosa. Maka saya katakan, bukan itu yang dimaksud. Jadi apa yang disebut dengan az-zalal, ini yang harus dipahami. Yang pertama yang harus kita pahami adalah makna istilah daripada ar-roja. Apa itu ar-roja? Karena ar-roja ini adalah istilah khusus dalam terminologi ad-din, atau juga dalam terminologi suluk. Itu udah khusus. Yang bermakna yaitu pengharapan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ar-roja. Ar-roja juga maknanya adalah sebuah penghadapan kalbu kita yang hanya kepada dia Allah Subhanahu wa taala, itu ar-roja.
Jadi orang yang hanya mengharapkan kepada Allah, seseorang yang berjuang hendak bertakarrub kepada Allah, kalbunya hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah dan berpaling kepada selainnya, itu disebut dengan ar-raja. Maka dikatakan dalam kitab tersebut bahwa min alamatil i'timad, seseorang yang telah bersandar kepada amal, alal i'timadi alal amal, itu sudah nuqsan raja, sudah berkurang rasa harapnya ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inda wujudi zalal, di sisi kewujudan yang zalal. Jadi zalal dengan jalal beda. Kalau jalal itu kemuliaan, kalau az-zalal itu artinya adalah meluncur. Jadi az-zalal itu artinya meluncur, jatuh, fana, rusak, musnah, itu az-zalal. Jadi kalau dikatakan inda wujudiz zalal, yaitu di sisi alam yang fana. Jadi diterjemahkan, kalau kita terjemahkan yang lebih mendekati adalah min alamatil i'timadi alal amal, di antara tanda-tanda bersandar kepada amal, nuqsanur raja. Sebenarnya sampai nuqsanur raja itu sudah cukup. Jadi di antara tanda-tanda bersandar kepada amal itu kurangnya pengharapan. Nuqsan, berkurangnya ar-raja, pengharapan ia kepada Allah. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi Al-Imam Ibnu Athaillah menambahkan inda wujudiz zalal, yaitu di sisi kewujudan yang jalal, atau di sisi alam yang fana. Jadi alam yang fana ini adalah alam yang meluncur, alam yang jatuh, dan juga alam yang sebenarnya akan musnah. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, jadi kalimat wujud zalal artinya segala wujud yang akan hancur, alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh hawa nafsu dan juga alam syahwat, itu semua adalah merupakan wujud az-zalal, yaitu wujud yang akan musnah. Maka seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak terikat oleh alam yang fana ini. Kadang-kadang kita ini suka ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, tapi di sisi yang lain kita punya keterikatan yang teramat sangat kuat terhadap dunia di sisi yang lain. Sehingga enggak jarang seseorang yang pada awalnya sedemikian getol beribadah, seorang yang sebelumnya sedemikian aktif dalam kegiatan-kegiatan keislaman, dalam kajian-kajian keislaman, tapi kemudian mengalami sebuah kemunduran, kemerosotan, karena ada keterikatan yang teramat sangat kuat dirinya dengan dunia. Jadi di sisi alam yang fana, jadi kita pengen tobat, pengen menuju kepada Allah, tapi terikat oleh syahwat, oleh hawa nafsu yang melekat, yang ada di dalam diri kita. Ini inda wujudi zalal. Nah, sehingga enggak jarang dalam hal apa yang kita lakukan di muka bumi ini, seakan-akan bahwa semuanya itu sangat tergantung kepada ikhtiar kita. Sehingga kadang-kadang juga kita pun salah menafsirkan dalam sebuah ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Saya katakan ini terjemahan yang keliru.
terjemahan yang keliru. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa kita tidak punya daya upaya, kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk kita bisa merubah diri kita. Bahkan saya katakan, kita juga tidak punya kekuatan apa-apa di dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, untuk menghilangkan keburukan yang ada dalam diri kita, sifat-sifat yang tercela yang ada dalam diri kita. Kita pun tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan. Yang kita harapkan siapa? Allah. Kita mohon pertolongannya agar Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita. Ini kadang-kadang kan kita sangat berharap kepada amal. Lakukan ini, insya Allah nanti kita akan dapat rezeki, ya kan? Itu i'timad terhadap amal. Lagi susah, nggak punya uang, usaha bangkrut melulu, karir mentok, gitu kan? Kata Ustaz katanya perbanyak sholat duha, gitu kan? Tapi untuk apa? Seakan-akan bahwa dengan sholat duha, dengan kita membaca surat Al-Waqi'ah, gitu kan, bahwa itu akan mendatangkan karunia-Nya, seakan-akan seperti itu. Padahal maksudnya bukan itu. Bahwa sekali lagi bahwa untuk meraih ridha Allah, itu kita diwajibkan untuk beramal, dan pada saat yang bersamaan, kita pun diwajibkan untuk tidak bersandar kepada amal kita. Ya kan? Bahwa dengan sholat duha ini kita akan dapat, enggak begitu. Bahwa kita sholat duha yang kita harapkan hanyalah dia, pertolongannya dia. Adapun kemudian nanti Allah itu menyelesaikan masalah kita, itu urusannya. Tapi bahwa pengharapan kita, kalbu kita hanya menuju kepada dia, bukan kita pengen sholat duha karena kita pengen banyak uang, karena kita ingin menjadi orang yang kaya raya. Itu i'timad alal amal. Atau juga al-i'timad alal amal selain yang nampak ibadah, bahwa kalau kita pengen kaya, kita harus bekerja keras, kita harus melakukan ikhtiar. Tapi saya katakan, berapa banyak orang yang telah berikhtiar, berapa banyak orang yang melakukan kerja keras, bahkan berapa banyak orang yang membangun perusahaan dengan perencanaan yang teramat sangat matang, dengan kalkulasi yang teramat sangat rinci, dengan program-program yang teramat sangat cemerlang. Tapi pada akhirnya, apa yang diusahakannya, apa yang dikerjakannya, apa yang diupayakannya dan juga direncanakannya, itu tidak menemui hasilnya, bahkan gak jarang menemui kebangkrutan. Salahnya di mana? Maka sekali lagi, hasil itu Allah yang menentukan. Yang diperintahkan kepada kita itu adalah upaya dan ikhtiar. Harapannya tetap kepada Allah. Bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan wajah-Nya, semata-mata hanya mengharapkan ridha-Nya. Urusan kemudian Allah mengkaruniakan sesuatu, itu urusannya, hasilnya Allah. Kita enggak boleh al-i'timad alal amal. Kan kadang-kadang orang mengatakan, kalau kamu pengen sukses, kamu ikutin training ini, kamu ikutin pelatihannya, kamu ikutin programnya, kalau kamu nurut, kamu akan sukses jadi orang yang kaya. Contohnya mana? Tuh si fulan. Maka saya katakan enggak bisa begitu. Ya kan? Belum tentu juga ketika kita berjuang berikhtiar, hasilnya gak sama dengan si fulan. Kenapa? Karena Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa sekali-kali kita tidak boleh i'timad alal amal. Kita gak boleh bersandar kepada amal, karena hasil Allah yang tentukan. Kita hanya dituntut untuk berikhtiar, kita dituntut hanya untuk berusaha sesuai dengan apa yang telah disyariatkannya. Tetapi hasil sekali lagi, itu adalah Allah. Bahkan kita masuk surga pun, itu bukan karena amal-amal ibadah kita. Tetapi kita masuk surga pun,
adalah semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, sekalipun engkau wahai Rasulullah, beliau bersabda, sekalipun aku. Hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Dalam hadis yang lain dikatakan, hanya saja Allah telah melimpahkan ampunannya dan juga rahmatnya kepadaku. Jadi amal juga enggak menentukan surga. Jadi jangan kita menganggap kalau kita sudah soleh, kita sudah sholat 5 waktu tepat, kita sudah berjuang kemudian insya Allah masuk surga. Enggak bisa. Enggak boleh kita al-i'timad alal amal. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan, semuanya harus kita hadapkan hanya semata-mata untuk mencari wajahnya. Semata-mata untuk kita menjadi seorang hamba yang lebih dekat kepadanya. Bukan untuk mengharapkan hasil, bukan untuk mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bait yang pertama ini Al-Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita bahwa min alamatil i'timadi alal amal, di antara tanda-tanda bersandar kepada amal, nuksanur roja, berkurangnya pengharapan kepada dia. Artinya apa? Tanda orang yang sudah tidak mencari wajahnya Allah, itu orang pasti i'timad sama amal. Jadi kalau kita sudah bukan mengharapkan wajahnya Allah, penghadapan kalbu kita bukan kepada Allah, pasti orang itu bersandar kepada amal. Atau juga sebaliknya, orang yang bersandar kepada amal adalah orang yang sudah berkurang pengharapannya kepada Allah. Inda wujudi zalal, di sisi alam yang fana ini, di dunia ini. Jadi ketika kita di dunia ini, ketika kita i'timad kepada amal, berarti apa? Nuksanur roja. Ketika kita nuksanur roja, berkurangnya pengharapan kita kepada dia, yang kita tuju bukan Allah, maka itu al-i'timad alal amal. Berarti dia bersandar kepada amal. Dan yang dicari sekali lagi, bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan di bait yang pertama ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita semuanya, ya, agar dalam hidup ini, dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan, aktivitas kerja yang kita lakukan, aktivitas amal-amal yang kita lakukan, ikhtiar, upaya dan usaha yang kita lakukan, kita hanya mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah jalan untuk kita bertakarub kepadanya, mendekat kepadanya. Dan kita jangan sekali-kali mengandalkan amal kita dan juga mengandalkan segala kekuatan kita. Dan sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Kita itu tidak punya daya dan kekuatan kecuali hanyalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.